Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan liburan Anda? Kami dari Pesantren Entrepreneur Miftakul Falah juga mengadakan agenda liburan, yaitu dengan tema Santri Cinta Bumi. Santri Cinta Bumi adalah kegiatan untuk mengisi liburan di pesantren kami. Kegiatannya diantaranya adalah bersih-bersih gunung, wisata, tanam pohon, game-game yang berkaitan dengan cinta alam. Di sini kita ada beberapa game, yaitu tentang operasi semut, biasa di alam terbuka, yaitu menghasilkan sampah-sampah di sekitar perbukitan yang ada di camp ini. Dan beberapa game ini adalah untuk menguatkan karakter building bagi para santri-santri kita itu. Oke, jalan. Agenda-agenda di sini cukup bermanfaat. Kita dapat belajar dari alam sendiri sekalian dengan bertafakur supaya kita lebih peduli dengan alam ini. Santri mungkin di lingkungan pesantren hanya melakukan teori-teori, tapi di sini real melaksanakan agenda-agenda yang memang peduli pada lingkungan. Tafakur alam bagi kami menjadi sarana untuk senantiasa bersyukur atas ciptaan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Air terjun yang tidak pernah berhenti, pohon-pohon yang sedemikian banyak yang tumbuh tanpa ada yang memberikan makanan, tetapi tumbuh dengan suburnya, air yang mengalir dengan jernihnya, sehingga santri mempunyai alasan yang cukup bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencukupinya lewat alam ini. Naik kita ke puncak, turun bareng. Acara ini sangat bagus untuk para santri, ya salah satunya untuk membangun karakter yang membentuk tentang alam. Kita belajar di alam dan langsung praktek di alam tersebut. Kesadaran pengunjung di sini masih sangat minim. Dari awal saya banyak melihat pengunjung yang merokok, membuang sampah-sampah makanannya sembarangan tanpa dibersihkan. Kami berharap dari kegiatan yang kami lakukan tersebut dapat menyadarkan pengunjung agar tidak mengotori tempat dengan memungut sampah tersebut juga. Sepulang dari air terjun, sepanjang perjalanan kita tidak lupa untuk mengambil sampah yang masih banyak berserakan. Karena masih kurang sadar masyarakat, kami mengajak dan memberi contoh kepada para pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dan minimal membawa pulang sampah-sampah tersebut. Kita harapkan mereka lebih peduli pada lingkungan ketika mereka menemukan sampah-sampah minimal sama-sama berserakan di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat lingkungan mereka tinggal, bisa membersihkannya tanpa disuruh. Dan inilah salah satu nilai poin adalah kepedulian sosial yang akan kita tumbuhkan kepada santri-santri. Santri Cinta Bumi adalah salah satu agenda rutin kita yang kami agendakan setiap tahunnya. Salah satunya untuk mengisi liburan yang memang fokus untuk peduli pada lingkungan.